ada masa telat gitu ya. Yo, makanya memang turun. 4. Alhamdulillah. Kita bisa mulai memotong ya, Pak. Ini ada guide-nya ini kalau mau motong. Nah, ya, ini nanti di sini. Ini nanti coba di sini ya. Coba kita nyalakan di sendari mandi. Lembut dan tegak lurusnya oke ya, jadi terbagi dengan baik. Sekarang kita nyoba yang menggunakan mixer ini. Mixer ini kita ambil berapa senti ini nggak tahu ukurannya di sini sih ya, warnanya pakainya di sini. Coba kita ambil di sini aja supaya kelihatan kita memotong berapa senti. Misalnya ini 1 cm misalnya. Nah, ini kita bisa potong 1 cm dengan arah ke sana. Nah, tapi ini agak rata. Kita begini aja ya. Begini aja juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan bis. Nah, apa lebih tipis lagi? Coba lebih tipis lagi. Coba 0,6 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ini. Nah, kayaknya diturunkan. Kayaknya kiri kanan juga belum pas itu. Ya namanya baru percobaan, belum pinter-pinter amat. Ya. Bedanya yang merah sama hijau. Ini matikan, ini hidupkan, 1-0 kan 0 mati. Oh. Ini. Ya lumayan saja ini hasilnya, tidak terlalu bagus, lumayan agak rata ya, karena memang versi kecil, kecepatannya juga rendah, RPM nya maksudnya pakai RPM yang di atas 2000 itu baru ini bisa halus. Tapi ini memang barang kecil ya, nggak apa-apa. Nah, kita coba lagi yang gini. Lebar aja biar itu bisa turun. Ini guide-nya kayaknya masih kurang, sebutannya masih kurang. Lumayan saja lah hasilnya, nggak bagus-bagus amat tapi lumayan nih. Ini kan ini nggak lurus, ini kurang lurus ininya, ini kan masih melengkung-melengkung yang ini ya kan, ini kelihatan ini melengkung-melengkung ya, mungkin tadi karena guide-nya belum pas, mungkin karena pesonya tipis guide-nya belum pas. Tapi ini mungkin perlu dicoba dengan yang lain, dengan triplek misalnya.
untuk kita pindah. Kalau dengan berbagai insya Allah ya lumayan. Nah, sekarang gaitnya sebelah kiri. Dorongnya juga pengaruh. Ya, ya, ini lumayan ya hasilnya, boleh dikatakan lurus, sudah lumayan bagus. Alat baru nih ya. Alat baru. Ini bisa lebih lurus, lebih kecepatannya lebih tinggi dari triplet. Kalau yang gede ya lebih gede nggak bisa sisa pikir. Maksimal. Oh, maksimal ini ada maksimal sekian. Pinggian berapa ini? Sekitar 8 cm ya, 8 cm ketinggiannya. Ketebalan yang bisa digaji maksimal 8 cm. Apakah kita mau gaji yang 8 cm? Bagaimana? Kayaknya keterlaluan. Kalau mau gaji yang terlalu ringkih. Terlalu ringkih untuk ini kalau kita pakai yang gede. Misternya miring. Ini bisa miring, jadi bisa dimiringkan. Mau seberapa miringnya? Ada setelannya itu. Ini ada sedangnya berapa derajatnya di sini, misalnya mau 45 derajat, berarti pakainya yang ini kayaknya sekitar 45 derajat, berapa derajat? 22,5 derajat maksimal. 45 nya di sini enggak ada, maksimalnya 45. Nah ini 45 nya sekian ini. Kalau miring sekali itu nggak usah nyoba yang berat-berat, dah ini aja cukup. Kencangkan, coba gaji dengan tasbih kemiringan. Restart lagi, di restart lagi. Oh, berarti kemiringannya tergantung tadi itu ya? Kamera di jalan. Ini kalau dikadokan masih belum 45. Kalau 45 kan dilihat di 90. Nah, berarti harusnya? Ya, pengennya berapa kan? Kalau 30 nanti 60-60 kan lebih 6 nanti bisa gitu. Jadi kalau okay, kita mau buat segi 6, berapa terserah. Oke, sampai sekian dulu percobaan. Tuh, saat ini ada tulisannya di situ, Kenzo merek modern. Tarif yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.